Beredarnya sebuah video viral TikTok kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, dalam video tersebut memperlihatkan host terkenal di acara televisi Raffi Ahmad menghadiri acara hari ulang tahun Partai Golkar ke-58 pada Jumat, tanggal 21 Oktober tahun 2022. Video viral itu diunggah oleh akun TikTok @mrcipung. Sabtu, tanggal 22 Oktober tahun 2022. Dalam tayangan video tersebut terlihat artis terkenal tengah berbincang bersama politikus Golkar Maman Andurahman. Mereka begitu akrab dan saling bercanda tawa. Terekam juga dalam video viral TikTok itu. Politikus Golkar, Maman Andurahman, mencoba merayu Raffi Ahmad untuk terjun ke dunia politik dan bergabung bersama Partai Golkar. Raffi Ahmad yang terkenal dengan Sultan Kaya tersebut hanya meresponnya dengan tertawa. Sontak warganet tidak mendukung kalau artis terkenal tersebut terjun ke dunia politik itu dibuktikan dalam kolom komentar video viral tersebut. Ada satu Vi, terakhir pesan. Vi, duit lo udah banyak. Udah saatnya mengabdi untuk bangsa dan negara. Golkar siap menampung. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!